Ya, saudara, mesin ATM di sebuah tempat wisata di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dibobol pencuri. Namun niat pelaku menggasak uang di dalam ATM gagal setelah aksinya terekam CCTV dan dipergoki petugas keamanan. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam aksi pembobolan mesin ATM di tempat wisata Singapore Land, Desa Perjuangan, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pelaku terlihat berusaha mencokel mesin ATM, namun niat pelaku menggasak uang di dalam mesin ATM gagal. Gagal menggasak uang, pelaku justru ditangkap petugas keamanan. Pelaku lalu dibawa ke Mapolsek Labuan Ruku, Batubara. Sudah mati lampu 2 atau 3 menit gitu, ya kan? Hiduplah kembali listrik ini, Bang. Sudah hidup listrik, nampak wajahnya dia sedang mencongkel ATM BRI ini. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan dan ditahan di Mapolsek Labuhan Ruku. Tutia Lewi Lubis melaporkan dari Batubara, Sumatera Utara.